Sedulur, berjumpa kembali dengan Rara TV. Kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua untuk berwisata air yang sangat seru yang bernama New River Moon. Siapkan diri sedulur semua untuk mengikuti kisah seru Rara TV kali ini yang akan memacu adrenalin dan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Rasakan getaran kegembiraan saat ban mengarungi arus deras menghadapi tantangan alam yang mengasyikkan. Kira-kira letak New River Moon berada di sini. Tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan dengkul wis dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, kita saat ini mulai dari Jalan Delanggu Polan Harjo, Desa Krecek, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat ini cuaca berawan, terlihat sinar matahari sedikit terhalang oleh awan yang berada di langit. Meskipun tidak terlihat sinar matahari yang terang, cuaca tetap terasa nyaman dengan suhu yang cukup hangat. Awan-awan berarak di langit menciptakan landscape yang dramatis dan memberikan nuansa yang sedikit teduh. Langit dipenuhi dengan formasi awan yang berbeda, dari awan tebal dan gelap hingga awan putih yang terlihat ringan. Beberapa titik sinar matahari bisa tembus di antara celah-celah awan, menciptakan permainan cahaya yang indah di permukaan bumi. Di depan ada perempatan. Bila ke kiri Overbodden, bila ke kanan akan menuju ke arah Surakarta dan Surabaya, kita masih lurus saja. Sedulur, di depan adalah proyek Tol Solo Jogja, sebuah proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan kota Solo dengan kota Yogyakarta. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas antara kedua kota tersebut. Oke, kita lanjut. Di wilayah ini, sedulur akan menemukan banyak hamparan sawah yang memanjakan mata dengan kehijauannya. Pemandangan ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Sawah-sawah luas membentang dengan deretan tanaman padi yang tumbuh subur. Tanaman padi yang berwarna hijau cerah memberikan tampilan yang menyegarkan dan menenangkan. Pemandangan ini mencerminkan kesejukan dan kesuburan alam di daerah ini. Keberadaan hamparan sawah yang menghijau juga berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Mereka berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem, menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung dan satwa liar, serta menjaga kualitas air dan tanah. Jadi, ketika sedulur melihat hamparan sawah yang menghijau, sedulur dapat merasakan kedamaian dan keindahan alam yang ditawarkan.
ini adalah pemandangan yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, pertanian, dan lingkungan di daerah ini. Kita saat ini masih melintasi Jalan Delanggu, Polanharjo, tepatnya berada di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, masih di Klaten, Jawa Tengah. Oh ya sedulur, Klaten mulai dikenal dengan berbagai objek wisata air yang sering disebut dengan umbul. Berbagai tempat wisata air ini selalu ramai didatangi wisatawan yang ingin merasakan berenang di tengah suasana alam yang asri. Seperti Umbul Ponggok, umbul yang telah jadi destinasi utama wisatawan dan sempat viral karena banyak wisatawan yang berfoto menarik di dasar kolamnya. Kemudian ada Umbul Manten, suasananya yang masih alami dengan banyaknya pepohonan besar di sekitar kolam menjadikan tempat itu ramai dikunjungi wisatawan. Lalu ada Umbul Cokratulung. Umbul itu juga dikenal dengan nama Umbul Ingas karena terdapat pohon ingas yang besar di lokasi tersebut. Sedulur, di sebelah kiri adalah destinasi wisata air juga yang bernama Watergong. Ini merupakan rumah makan sekaligus tempat wisata yang memiliki sungai jernih yang penuh dengan ikan. Oke, kita lanjut. Nah, sedulur, saat ini kita sudah sampai di destinasi wisata New River Mall. Kita memarkirkan kendaraan terlebih dahulu, kemudian masuk untuk melihat keindahan yang ditawarkan di tempat ini. Oh ya, sedulur, di tempat ini area parkirnya menawarkan ruang yang mencukupi untuk menampung banyak kendaraan dengan nyaman. Tempat wisata ini tidak ada tiket masuk alias gratis. Sedulur dapat membeli makanan di restoran maupun paket wisata yang ditawarkan. Tempat ini mulai dibuka pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 5:30 sore. Sedulur yang akan menikmati kawasan wisata ini dapat merencanakan perjalanan sesuai dengan jam buka. Aktivitas wisata yang ditawarkan di tempat ini merupakan aktivitas petualangan di sungai dan di sekitar lokasi River Moon. Sedulur dapat memacu adrenalin dan berteriak lepas dengan aktivitas-aktivitas yang ditawarkan. Seperti river tubing, aktivitas ini merupakan fasilitas yang disediakan supaya sedulur dapat merasakan derasnya kali pusur sepanjang 500 meter. Dan apabila belum puas, sedulur dapat mencoba rute yang lebih panjang, yaitu 2 km. Pada aktivitas ini, sedulur akan menyusuri sungai dengan menggunakan ban, dan tentu saja permainan ini akan membuat baju basah kuyup, sehingga persiapkan pakaian ganti terlebih dahulu apabila sedulur semua
ingin merasakan sensasi wisata di tempat ini. Tarif untuk permainan ini yaitu Rp25.000 untuk rute 500 meter yang dilakukan 2 kali repetisi dan Rp45.000 untuk rute yang 2 km. Biaya tersebut sudah termasuk sewa pelampung, helm, ban, dan instruktur tubing. Cukup terjangkau bukan? Untuk river tubing dengan jarak 2 km, pengunjung akan mendapatkan air minum dan snack. Sedulur, inilah area tubing di New River Moon. Ayo ikuti saya. Nah, sedulur, kita saat ini akan mencoba untuk menyusuri sungai dengan menaiki ban. Pengalaman ini akan memberikan sedulur sensasi petualangan yang menyenangkan dan memungkinkan sedulur semua untuk menikmati keindahan sungai secara langsung. Selain susur sungai, ada juga aktivitas lainnya berupa outbound. Ada beberapa paket outbound yang dapat dipilih. Paket pertama dengan biaya Rp55.000 per orang, sedulur akan mendapatkan fasilitas berupa fun game, competition game, skill game, fun tubing, instruktur outbound, snack, dan air mineral. Dan untuk paket kedua, biayanya sebesar Rp75.000 per orang. Kemudian kawasan wisata ini juga menyediakan camping van dengan fasilitas yang disediakan oleh pengelola dengan menawarkan paket lengkap dengan biaya Rp115.000 per orang dengan fasilitas tenda, makan 3 kali, van tubing, serta instruktur.
Nah, sedulur, inilah yang bisa saya jelaskan tentang wisata air New River Moon yang berada di Klaten. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu, sampai jumpa